Bicara soal Papua tuh berarti kita orang bicara tentang alam. Alam yang luar biasa terhampar di daratan bumi cendrawasih ini, mulai dari kepala burung Papua Barat sampai ke yang paling ujung di Merauke, Provinsi Papua. Kekayaan alam di Papua merupakan potensi luar biasa pemberian ilahi Sang Maha Kuasa, mampu bertahan dan tetap lestari sejak mula-mula dongpu leluhur orang asli Papua menjelajahi alam. Sampai sekarang, Papua yang mulai berkembang menuju modernisasi. Biarpun begitu, alam di tanah Papua tetap terjaga dan menjadi potensi wisata yang luar biasa. Hai, apa kabar pemirsa Torong Pasiar? Berjumpa lagi dengan saya, Yu Andreas. Nah, sekarang kita sedang ada di mana ya? Kabupaten Sentani yang jelas. Kita akan jalan ke satu tempat yang saya sendiri belum tahu lokasi pastinya di mana, tapi berdasarkan informasi yang saya ada dapat di dunia apa? Sosial media itu ada tempat seperti tempat santai, tempat rekreasi, tapi berkaitan dengan air. Penasaran toh seperti apa? Bagaimana? Kita lanjut saja pemirsa ya. Gimana? Kita lanjut? Lanjut. Kawan. Tempat yang akan kita orang tuju kali ini terletak di Desa Nolokla, Distrik Sentani Timur. Dan tempat yang kita orang tuju kali ini belum terlalu diketahui oleh banyak orang, termasuk saya pemirsa. Aduh, pemirsa, lumayan nih, dia pun jalan tuh cukup jauh. Tapi tidak apa-apa, karena tempat yang kita mau datang nih katanya bagus dan cukup apa? Dia punya tempat nih cukup terpencil, jauh dari kota. Dia pun jalan tuh lumayan tadi jauh sekali pemirsa. Kita lanjut lagi, gimana? Masih mampu toh? Saya masih mampu. Pemirsa juga harus masih mampu. Gimana? Kita lanjut? Tolong lanjut, mari. Sebenarnya tempat apakah yang akan kita orang datangi ini ya? Nah pemirsa, jangan dulu kemana-mana. Setelah jeda iklan ini, kita akan lanjut dengan penjelajahan di Torang Pasiar, iNews Jayapura.